Jadi ini udah di loket bisnya ya. Di loket bisnya dari stasiun Fujinomiya itu jalan kaki di bawah stasiun 5 menit doang. Habis ini kita langsung ke nyari sarapan dulu di katanya mau di Aeon sih, mau di mall. Mau naik gunung tapi malah ke mall dulu kan. Bareng orang-orang. Adik lagi mau nanya. Kita mau nanya dulu startnya dari sini. Startnya di situ ya. Iya lah. Oke, okay. Semoga hari ini ada bis kesana ya. Ada lah, masa kagak? Ya ada ya. Harganya 2.000 tuh. Ini jam 12:30. Hah? Yang keduanya 2:30. Berarti masih lama banget ya? Iya, kita jam berapa ini sekarang? 12:30 berangkat bisnya. Iya, 12:30. Sekarang jam berapa? Masih lama kali. So. Kita main dulu aja. Di sini kan ada itu tuh. Lah, masih lama. Masih jam 10. Berarti berangkat jam. Tahu enggak yang Jinja yang di sana? Di mana? Ini yang dekat di sini. Di dekat ini. Dan ya, oke, ini udah sampai ke depan Aeon-nya. Di sini mau beli apa, Dek? Daging sapi, nasi, terus cemilan. Wajib ya. Kalau ada itu, ada. Ini komatsu. Komatsu. Kalau di Indonesia itu sosin, ini sosin. Oh itu yang namanya sosin, saisin. Saisin. Iya. Berbeda daerah kali ya. Iya, jadi ini cuy. Ini ikut aja nih. Suka dong bisa sama. Kinemangki, anjir, kampret lu. Saru tuh kalau bahasa Jawanya tuh sarau tuh nggak boleh tas. Bukit anjir, kampret mau ngegas kali sih. Orang Jepang gitu. Cukup ini. Sini ternyata. Oke. Oke, guys. Kimasho. あ、心は立ち寄る。かけてます。はい、大丈夫です。間違った。2枚。間違った。 ini dua kali. Oke. Dua jamri nih. Yes. 28. Yes. 28円. 39.75円. 係員が参ります。ちょっと待って。で、次で。Yes. 28円. Langsung ke Daiso aja. Oh, iya. Oke, di sini ya. Mirai jang. Nyari pisau cuy, karena pisau nggak bawa ya kan. Jadi soganai. Ini aja kalau buat nusuk mah ya. Nusuk apa? Nusuk mantan. Dia lagi patah hati juga dia kan habis patah sama pacarnya orang Jepang juga. Ini nggak ketemu deh. Oke, sekarang kita udah di tempat nunggu bis dan bisnya nanti jam 12 lebih berapa gitu tadi? Sekitar
dapat sekitar 30 menit lagi. Habis itu kita langsung jam berapa sih sekarang emang? Sekarang jam 12:30. Iya kan, setengah 30 menit lagi kan. Kan jam 12:40. Allah. Masih satu jam lagi tuh. Tak kira jam 12. Tak kira jam 12 anjir. Udah. Lihat ya. Oke, sekarang kita lanjut sini, cuy. Di sana masih banyak yang lebih bagus. Ikutin terus jalan-jalan bareng Bang Pai di Motosuko. Yang mana sih? Yos. Yos. Oke, sekarang udah sampai ke Motosuko. Motosuko, gua mau ini dulu nih, benerin celana gua. Taruh ini aja nih, mau motor keren-keren anjir. Apa? Motornya keren-keren. Gua mau benerin celana dulu. Oke, jadi ini udah sampai di camp Pujonya atau di tempat ngecamp. Dan di sana tadi tuh danaunya cuman aku lupa enggak ngerekam ya. Yang penting ini mau registrasi dulu. Di mana kantornya? Depan sana ya. Banyak banget yang ngakem. Yosha. Oke, jadi ini mau registrasi dulu di sini. Ini kita harus daftar dulu. Oke, jadi ini setelah registrasi, kemudian kami kembali ke tenda, terus masak buat makan malam. Cuaca masih terasa dingin karena masih peralihan dari musim dingin ke musim panas, jadi masih kerasa hawa-hawa dinginnya menjelang maghrib itu. Si Ade mulai memanaskan air dan dia mulai mengangkat nasi. Di sini nasi beli coy sekempel gitu 30.000. Oke, waktu makin sore dan udara semakin dingin. Dengan santainya si Ade main HP ya kan. Dia masih chattingan sama mantan dia kayaknya.
Oke, ini sate Jepang coy, yakitori instan gitu kan. Tadi gue beli di Supa 30.000. Ini dipanasin gini aja. Rasanya pakai sate Padang sih. Lebih ke asin-asin kecut gitu ya. Gimana sih? Enggak ada manisnya sih. Kurang manis gitu. Oke. Udara makin dingin, kayu bakar makin habis ya kan. Makin malam kerasa makin dingin. Asli. Oh iya, pendakian nggak bisa buat terusin karena tiba-tiba dari Indonesia dapat kabar kalau ayahku lagi sakit, jadi moodku sedikit hilang. Akhirnya rencana pendakian gue batalin, dan esok harinya keputusin buat balik ke Fuji karena moodku nggak mungkin buat melanjutkan pendakian, dan pendakian dilanjutkan si Ade. Jadi sampai ke atas ya, semoga lain kali kita bisa lanjutkan lagi. Oke. Okay.